Oke, guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Di video kali ini semalam ya guys, udah agak telat sih. Ini hari Rabu jam 12:30. Kita dikasih tahu ada notice tentang Epic Invasion ya guys. Oke, sebelum lagi lanjut di videonya, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Yang mau join Discord bisa join Discord. Yang mau jasa joki, gua ada terima jasa joki juga, 100% aman, legal dan terpercaya kok guys. Untuk jasa jokinya kan bisa atau join di Discord atau kontak WA gua ya guys. Oke. Di video kali ini kita kasih tahu notice Epic Invasion. Gua kasih bahasa Indonesia aja biar nggak terblip-blip. Epic Invasion ada hadir pada tanggal 13 bulan 10, berarti semalam tanggal 6, posnya berarti minggu depan hari Rabu depan kita ada Epic Invasion. Ini yang login ya guys. Kalau kayak yang ini sekarang lagi login, yang ini login sampai dapat card box. Habis ini Epic Invasion, seminggu setelah Epic Invasion penyesuaian keseimbangan hero disebutkan di catatan Death Note dan beberapa masalah yang diketahui akan ditambal, berarti di fix. Kami mohon pengertiannya mengenai keterlambatan patch ini. Oke, yuk simak eventnya katanya. Apa itu Epic Invasion? Epic Invasion adalah konten acara di mana setiap satu pemain hingga maksimal 4 pemain secara bersamaan mengambil misi di dungeon. Berarti kayak misi-misi di Epic ya guys, di dungeon gitu. Level yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Epic Invasion adalah 430 ke atas. Penjahat baru akan muncul di Epic Invasion setiap musim. Di season pertama kita dapat Mad Titan ya, Thanos, super villain Thanos yang epic akan terdiri dari 5 stage. Ingat bahwa Thanos cukup untuk mengancam seluruh bumi dan jadi pasukan untuk bersiap. Mungkin Mad Titan ini kan 30 ke atas, mungkin kita bisa yang 110 tuh mungkin bisalah untuk power yang 800 atau 900 itu bisa sampai 5 gitu. Tapi untuk previewnya belum ada ya guys, cuma trailernya doang. Nah, trailernya doang. Nah, udah gitu aja. Thanosnya beda ya guys, sama yang di kayaknya di Sander kemarin itu beda. Dan gitu aja sih, nggak ada cara untuk gameplaynya. Hadiah Epic Invasion. Agen dapat bekerjasama untuk menyelesaikan Epic Invasion dan menerima hadiah. Hadiah dapat diklaim sekali per hari, ini daily ya. The Titan Shield yang dapat digunakan untuk berbagai macam item di workshop, event workshop, akan diberikan sebagai hadiah. Kita nggak tahu, belum ada sneak peek untuk hadiahnya apa. Mungkin sebelum Epic Invasion keluar nanti adalah untuk eventnya atau contohnya kayak mana atau gameplaynya atau ya pokoknya ada sedikit bocoran lagi lah. Anda tidak hanya mendapatkan acara hadiah harian, hadiah acara harian, tapi Anda juga menerima hadiah musim. Ini musim ya guys, nggak tahu ini musimnya mungkin kayak weekly ranking. Anda bahkan dapat memperoleh region custom box berdasarkan peringkat di musim akhir Epic Invasion. Jadi mungkin ini contohnya, kalau Anda rank 1 kan kita bisa dapat region custom box itu mungkin 3. Nya ranking 2 dapat 2, nya ranking 3 dapat 1. Mungkin gitu guys. Tapi kalau macam 1 sampai 100 bisa dapat region custom box. Nah, ini bagus guys. Ini event yang bagus. Untuk bagi new player bagus juga ya guys. New player, new server kalian main sampai setidaknya contohnya kalau macam di 1 sampai 100 mungkin kan rank 80 atau 60 udah bisa dapat region custom box, itu bagus guys. Jadi kalau bisa semoga eventnya bagus untuk semua player, karena banyak player yang sudah quit karena cari gacanya susah ini atau itu. Setidaknya mungkin di event ini bisa nambahin region custom box tuh yang banyak gitu. Jadi region custom box tuh nggak sulit. Kalau untuk spec up doang itu spec optimum pun sulit ya guys, itu kan RNG juga, jadi nggak selalu dapat. Tapi semoga di region ini
Even dia Epic Evasion ini hadiahnya tuh bagus-bagus gitu. Kalau 100 bisa dapat satu atau dua region custom box, so itu bagus. Kalau tapi kayaknya kita lihat aja nanti. Ini adalah pratinjau untuk Epic Evasion yang akan datang, bersiap untuk Epic Evasion Mad Titan. Oke, gitu aja. Jadi gitu aja guys. Cuman videonya cuman gini aja. Ada portal Doctor Strange. Portal Doctor Strange. Dia ngeliat Thanos, wih seram. Balik kabur. Aku tak paham lagi. Tapi itu kayaknya ini guys. Dark Dimension ya guys. Ini mungkin kayaknya Dark Dimension. Ini yang buka ini Doctor Strange yang Dark Dimension. Seperti yang kalian di habis sudah lawan Maestro. Kayaknya ini gelap sih. Soalnya ini sama kayak Thanos yang sneak peeknya Dark Dormammu. Hampir sama. Dia cuma ngebuka doang terus nutup lagi. Aku ini nggak tahu ini apa. Ini mungkin Cosmic Cube. Aku nggak tahu tapi kita lihat aja videonya nanti ya guys. Oke guys, di video kali ini gitu aja untuk penotes Epic Invasion-nya. Jika ada salah kata atau beli-beli mohon dimaafkan. Yang udah nonton jangan lupa like, share, subscribe, komen. Kalau mau komen, bang, aku butuh ini bang. Kalau bisa macam gue kasih infonya. Kalau yang mau join Discord, link ada di deskripsi. Yang mau jasa joki gue juga ada guys, 100% aman dan terpercaya. Oke guys, see you in next video guys, bye bye.